Minggir dulu, gak lama. Selamat pagi, ini dari mana mau kemana? Dari rumah mau ke sekolah. Kok kenapa gak pake helm dah? Oh, kalau ke bawah. Lain kali mesti pake helm ya. Biar aman semua. Kalau enggak, Senin boleh sekolah. Masih panjang tuh. Ada cita-cita tuh. Ini kalau kakak kasih gayung eh? Iya. Pakai helm eh? Biasa-biasa biar aman selamat sampai di tujuan balik ke rumah. Oke? Okay? Iya. Yuk, makasih ya. Iya. Ibu dari pasar. Iya. Babli. Kau mau balik ke rumah ini? Iya. Dia pakai helm eh? Iya, serupa tadi nonton cepat-cepat. Kalau ada kecelakaan nanti susah. Ada SIM. Kalau ada SIM. Belum. Nah, SIM. Lain kali yang bawa kendaraan mesti yang punya sih. Masih sekolah atau umur berapa? 22. 22 boleh urusin. Coba boleh urusin umur 22 itu. Yang penting pakai helm, adik nanti bikin SIM. Kalau mama so ada rezeki, datang ke Polres Minahasa Utara nanti orang bantu bikin SIM ya. Mau kemana? Hah? Dari mana, Dang? Pakai helm. Iya toh? Oh, jangan nanti ada apa-apa di jalan susah. Pakai helm kan buat apa? Keselamatan sendiri toh? Iya. Kalau boleh ambil dulu, pulang dulu. Ah, nanti ya. Yang penting dari sini jalan pelan-pelan biar selamat sampai di tujuannya. Nah, kok kalau boleh jangan sambil merokok kasihan. Nanti orang di belakang di mata sakit kena abu. Iya toh? Kalau merokok berhenti dulu. Barokok, oke? Okay? Ya, biar aman selamat sampai di jalan ya. Ya, makasih. Ya. Dari mana mau kemana kasih ya? Kemaluntung dari mana? Dari pasar. Dari pasar? Pasar. Ya pakai helm. Buat keselamatan sendiri toh. Iya, bukan buat orang lain. Kalau karena kalau suci laka susah di jalan, sih sama rumah sakit. Iya. Maaf, Pak. Kira-kira adik saudara sih belum? Ada. Bawa ya, kalau setiap berkendara ya. Ini bagus, lengkap semua, saudara spion, kurang helm. Iya. Kalau pakai helm lebih gagal, lebih cantik. Iya, Pak. Oke? Okay? Iya. Terima kasih.